Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bergabung lagi di channel Supriyono Berbagi. Kali ini akan menyampaikan video mengenai cara daftarkan file yang gratis tapi dapat banyak, dan juga sedikit review ulasan mengenai fitur-fitur Canva yang luar biasa sangat menarik. Untuk fitur Canva yang dibahas kali ini yaitu contoh-contoh presentasi yang ada di Canva yang bisa kita modif sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk video selanjutnya nanti akan membahas tutorial mengenai fitur-fitur di Canva satu persatu. Mari ikuti video ini sampai selesai. Yang pertama, klik di sini, ketikkan Canva, enter, kemudian pilih, klik di sini. Kemudian pilih daftar. Langsung klik lanjutkan dengan sesuai emailnya ya. Tunggu sebentar. Nah, pilih guru. Kalau ada kayak ini, lewati aja. Mungkin nanti ya. Kemudian tinggal pilih misalkan presentasi, klik di sini presentasinya. Nah, ini adalah lembar kerja Canva. Bila ada begini, klik login. Sudah selesai, berarti kita sudah masuk di Canva. Nah, di sini ada contoh-contoh ya yang sudah dibuat oleh orang sebelumnya. Nah, kita bisa menggunakan ini. Misalkan kita lihat klik salah satu di sini. Nah, di sini kita tinggal mengubah aja di sini, ya. Tinggal mengubah aja, diganti itu, diganti sini. Ini kayak gini ya. Cari yang lain, pilih di sini. Ini template yang lainnya banyak di templatenya. Tinggal kita milih yang sudah ada, milih orang, tinggal kita rubah saja. Kemudian misalkan kita pilih salah satu di sini, klik sini ya, milih salah satu ini, klik ini. Bagaimana mau cara downloadnya ini? Nah, klik di sini. Pilih filenya, misalkan PNG, misalkan tinggal download, proses, kita sudah dapat file hasil downloadnya. Oke, kita lihat, double klik sini. Kemudian open with, misalkan di sini Paint atau apa ya, di sini klik ya, sudah ada. Terus sudah ada kayak ini. Tuh filenya sudah ada. Jadi sangat sangat mudah sekali. Tutup dulu, kita kembali ke Canva-nya. Tinggal silang. Itu contoh membuat presentasi yang sudah ada. Misalkan kita mau, ini ada elemen ya, kita coba di sini. Di situ. Misalkan kita upload
Video foto di situ ya. Tag ada di sini nih. Banyak banget variasi tagnya. Tinggal kita klik akan pindah ke kanan. Itu tampilannya, variasi tagnya lebih banyak. Ini yang gratisan ya. Tuh lebih banyak. Dan masih banyak lagi yang lain. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang hebat, apa yang bisa didapat jika kita sudah daftar atau mempunyai akun di Canva ya, ini nama Canva. Nah, misalkan kita bisa membuat presentasi yang bagus di sini. Presentasi pun banyak pilihan ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Ini di sini ada presentasi, presentasi berbicara, presentasi untuk seluler. Nah, di sini masih banyak lainnya tuh. Kemudian selain presentasi ada media sosial. Media sosial itu apa saja? Di sini bisa mengenai kirim Instagram, kiriman Facebook, cerita Instagram, kisah Anda, status WhatsApp, sampul Facebook, video TikTok, gambar mini YouTube, intro YouTube, animasi untuk medsos, media sosial, banner YouTube, kiriman Twitter. Nah, ini masih banyak lagi ya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga video. Video ini apa aja? Nih, video itu Facebook, pesan video, video seluler, kulis, iklan. Ya, ini banyak sekali ya yang kita dapat. Jadi kita lebih mudah dalam membuat apa saja di sini ya. Kemudian produk cetak ya, yang keempat produk cetak. Ini bisa bikin kartu nama, stiker lingkaran, kartu pos, selebaran undangan, poster, kartu cangkir, label, kupon hadiah, kop surat, tak. Ya. Kemudian pemasaran ya. Nah, ini bisa bikin poster, logo, selebaran, kartu nama, banner, label, iklan, kupon hadiah, tajuk email, stiker lingkaran, banner, landscape, iklan Instagram, tiket, kupon, nah, ini iklan video di YouTube. Nah, kemudian yang lainnya, misal perkantoran, bisa bikin daftar riwayat hidup untuk dokumen A4, laporan, agenda, surat, kop surat, proposal, bagan grafik, faktur, daftar periksa, memo, dan yang lainnya apa aja nih? Nah, mengenai infografis, ada wallpaper, diagram, sampul buku, peta pikiran, sampul majalah, latar belakang virtualium, situs web, ya, kalender, poster, lembar kerja, laporan, agenda, komik, proposal, jadwal kelas, peta konsep, sampul album,
bahkan grafik, pokoknya banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Ini gratis ya Bapak Ibu ya.